Ya sama teman-teman. Sekali aing. Ya gitu aja, saya permisi. Ya belum kelar lah, jangan dulu pulang. Kalau saya ya paling. Minta aja, minta sukarela minimal 2 ataupun 3 pemuda buat di sini. Jadi ya, tanggal 17 Agustus itu sekitar jam 9 kita sudah ada di Balai Desa karena harus mengirimkan buat tarik tambangnya satu RT, satu tim dengan banyak 6 orang. Tapi ini Bang Romi istilahnya, kalau istilahnya kita ya biasanya kayak gitu. Jadi umpamanya ini 6 nih, ada yang cedera 2 kan bisa jadi cadangan masuk. Assalamualaikum. Ya pokoknya itu, saya nggak bisa lama karena ini juga intinya dari kami gitu, benar dari kata Pak Kadus tadi, jangan kita kalau mau ngadain per RT jangan bertumpu kepada desa. Jadi tempat pelaksanaannya di lapangan Sri Menanti, waktu pelaksanaan 7 Agustus sampai 13 Agustus. Itu koordinatornya udah ada Bapak Roheli dan Karang Taruna dan Risma. Senam tempat pelaksanaannya. Terima kasih. Nih, kita gitu loh. Bang Joko. Sambil ngejelasin. Jadi untuk tumpeng itu dipasangin sama di sini ya. Ya mungkin ibu-ibu pengajian nanti kan mau gitu kan. Ya kalau nanti kan saya, habis ini saya juga mau ke situ, mau ngumumin ini di ibu-ibu. Siap. Nanti kan siap sama teman-teman. Sekali aing. Ya gitu aja, saya permisi. Ya belum kelar lah, jangan dulu pulang. Kalau saya ya jadi paling. Kalau masalah perlombaan di tingkat RT istilahnya. Jadi itu udah kesanggupan Mang Eko. Ya kalau untuk lingkungan anak TPA saya yang bertanggung jawab. Ya. Tuh. Ya. Jadi ada dan tidak adanya dana dari desa.